Allah lepaskan sesuatu dari genggamanmu. Namun ingatlah akan janjinya. Sesuatu yang hilang darimu itu kerana Allah ingin gantikannya dengan yang lebih baik. Wah, melur. Kenapa? Melur dah tak ada. Dekat bawah, dekat dapur. Saya dah cari semua tempat, tak ada. Okey, awak tunggu dekat rumah. Saya pergi cari dia. Tunggu dekat rumah. Cepat sikit. Ya. Loh? 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 Loh, ayah ni, Loh? Loh? Sampai bila Loh nak macam ni, sayang? Loh tak sayangkan diri Loh ke? Melu tak sayangkan ayah ke? Melu ni ayah sayang. Melu tahu tak? Bonda dekat rumah risau pasal Melu. She is worried sick about you. I am worried sick about you. Sayang. Hey, ni ayah kan? Jom. Sayang, kita balik. Kita rest. Sayang, hai. I'm so sorry. I busy gila. I banyak kerja tadi dekat office. Kalau tak datang lambat, bukan Diana Rahila lah nama dia kan. Kalau tak awal 10 minit, bukan Firdaus Iskandar bin Haji Nasaruddin lah namanya. Nak lawan I ke apa ni? Oh, sayang, you tahu tak? Sejak CEO I cuti sakit kan? Kerja saya semakin bertambah sampai tak menang tangan. Sebab tu saya tak sempat tengok phone, tak sempat tengok kerja, jam. Kerja juga. Habis tu kita ni macam mana? Umi dengan Walid dah bising pasal kita ni. Kenapa ni? Oh, lengohnya saya. Tahu tak semalam sampai pukul 2 pagi saya meeting sebab kena jumpa majlis bandaraya sebab kita nak letupkan lagi industri pelancongan. Kalau you kahwin dengan ID, dah lama saya urut ini. Di, apa kata kalau kita ikat? Ikat? Ikat. Kita ikat, lepas kita tunang dan then kita kahwin. Saya tak nak Umi dengan Walid bising pasal kita lah, Di. Please. Kenapa lagi ni? Oh, saya lapar, saya. I'm so hungry. Semalam, sejak dari pagi sampai ke malam, saya tak makan. Banyak sangat kerja. Cik Gipo ada meeting. Kalau you kahwin dengan ID, jangan harap you boleh busy macam ni. Selagi dia memikir benda tu, selagi itulah dia akan jadi stres macam ni. Dia tertekan sangat, stres sangat. Sampai migrain teruk, sampai dia pingsan. Tapi abang paling risau. Jadi macam subuh semalam dia keluar senyap-senyap tak beritahu kita. Mesti malam tu dia mimpi ngeri, nightmare apa. Sebab tu dia pergi sana. Yalah, sebab dia memikirkan sangat. Sebab itulah doktor nasihat suruh alihkan perhatian dia. Hari-hari itu abang tahu. Tapi Melu tak nak pergi kerja, abang nak buat macam mana? Habis tu sampai bila kita nak suruh dia jadi macam ni? Hah? Sampai bila? Sampai bila kita tak nak ada menantu, tak nak ada cucu? Ya, saya tahu. Kalau bukan kita parents dia, siapa lagi nak sokong dia? Allah takkan ambil sesuatu daripada engkau melainkan dia nak menggantikan yang lebih baik untuk engkau dulu. Mana masa disiplin kamu, Danya? Ada online kelas tadi. Habis lambat, Walid. Kalau ikut waktu, habis cepatlah. Ini buat cincin. Sayang. Dah. Setengah, eh?
Fir. Duduk. Walid dengan Umi ada hal sikit nak cakap. Dah, lap sini. Walid ni kan tak pernah berubah tau walaupun dah pencin. Itulah tu. Ingat dulu masa dia jadi pensyarah. Student dia mana saja yang tak takut dengan dia? Mujulah Umi bukan macam Walid kan? Rasanya Umi pun stres tu duduk rumah dengan Walid. Sebab tu dia sanggup sama kontrak dia sebagai pensyarah sambilan. Ya tak ya? Tapi kan Kak Long, ada je pensyarah Nia yang pernah jadi ex-student Walid dulu. Datang kat Nia tanya, Haji Din tu sekarang lagi ke? Mia pun takut dengan Atuk. Atuk tak sayang Mia ke? Tak macam-macam tu. Agak-agaklah. Kalau esok-esok kahwin dengan Di, dapat ke makan sedap-sedap ni? Maksud Mi? Apa salahnya kalau lepas kahwin tu kalau Fira rasa lapar, Fira datang sini? Umi pun tahu kan yang Di tu tak dimasak, dia sibuk dengan kerja je. Habis tu kahwin tu untuk apa? Maybe dia boleh belajar nak masak slowly, right? Masalahnya she learn nothing. She's too slow. Fir, 7 tahun tau. Bukan jangka masa yang pendek. Lama tu. Sampai bila nak tunggu dia bersedia nak jadi si Fir ni? Cuba cakap. Umi cakap apa ni? Fir tak faham. Walid dan Umi dah putus harapan dengan dia. Walid harap Fir terima segala kemungkinan. Kau tak patut tinggalkan aku, Maya. Kau ni sesatu je kawan aku kot. Tak. Kita ni dah macam adik-beradik, kan? Kan? Sebaya. Membesar sama-sama. Ayah bunda kau pun dah macam mak ayah aku. Habis tu, kenapa kau tak terus duduk dengan aku? Daripada kecil, sampailah masuk universiti, and dah kerja dah pun. Kau masih nak melekat dengan aku, kan? Maya, kau seorang je yang kenal aku luar dalam. Aku sentiasa ada dengan kau. Walaupun tak ada dekat sini, aku sentiasa adalah hati kau. Okey? Dan sini. Selera nak makan lagi? Dah makan ubat? Tak apalah. Bunda ambil dulu makanan, ya? Tak apa. Melu bawa turun nanti. Nanti, kalau Melu nak tidur, jangan lupa solat isyak. Tidur dalam wuduk. Apa yang sah? Kau akan nikah tak lama lagi. Okay. Get ready, get ready. So, migraine ke? Kalau pening-pening, stres macam ni, why don't kita pergi holiday nak? Ataupun Melu kerja balik dengan ayah. Sekurang-kurangnya boleh hilangkan stres, bosan. Melu dah tak ada mood untuk semua tu. Kalau Melu nak buat kerja kat rumah pun boleh.
bekerja di rumah. Kan dah lama dah Melo tak buka laptop. Sekurang-kurangnya Melo boleh sambung balik penulisan ataupun siapkan novel Melo. Dah tak ada idea. Ah. Ataupun kita buka butik. Spa ke kafe buku. Kalau Melo tak nak berjumpa dengan orang pun tak apa. Biar bonda je yang jumpa dengan orang. Oh, why not? Melo ikut ayah pergi fishing, pergi mancing tak? Kita dah lama tak main tarik-tarik ikan ikan. Dan aku akan dapatkan semula apa yang aku telah hilang dulu. Assalamualaikum, bos. Masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Have a seat, have a seat. Duduk. Bos masih ingat saya? Of course saya ingat. How are you? Good. How are you? Alhamdulillah, sihat. Haris Abdullah, Assistant Project Manager Dulang Emas Holding. Ambitious, committed and outspoken. Takkan saya tak ingat. After 4 years...